bangunannya itu aneh bagus, tapi nggak deret. Cuma semua genteng sama pohonnya kalau bangunannya masih oke. Okay. Masih oke. Okay. Nanti minta dicek dari aneh. Dari PU. Iya, PU sudah ada. Apa dicek masih bagus apa enggak? Ya kalau masih bagus kan tinggal kita perbaiki. Yeah. Tapi kalau enggak ya robohin, bahaya nanti kita. Iya, yeah. Tapi dievaluasi satu persatu. Oh, udah ya. Udah. Sama PU dari Semarang kita keluar dari itu. Iya, iya. Ini harus hati-hati masuk karena ini masih belum jatuh. Oke. Kenapa takut lho Pak Ganjar? Oke. Ini gentengnya kan genteng yang berat itu, Pak. Apa namanya? Beton. Beton. Oh, gentengnya terlalu berat. Jadi ininya atapnya enggak kuat. Multi room saja. Iya, mestinya yang itu lho. Multi room, multi room. Iya. Divisi ya. Iya. Mata teman lo bu, sami-sami tadi dengan Bu Sandi ya, ya ya. Monggo. Ya. Kalau konstruksinya oh ini ya, gini-gini ini. Ini nggak banyak Pak. Mayoritas kayak gini sama peralatan komputer sama apa namanya yang. Oke, nyesor barangnya. Yang itu. Tadi ada kolom yang terpotong. Cuma sana dikocok, gesek kolomnya gesek. Nah, saya minta untuk diaudit dari apa namanya? Sipilnya ya. Maksud saya biar dinas pengkolom. Iya, iya, iya. Yang gini-gini ini masih bahaya kan. Kita enggak pernah tahu ini. Iya, iya, kocok-kocok ini. Termasuk gentengnya Pak, apa sih ada ini? Gentengnya genteng beton. Iya, sudah. Kabutan ya? Kabutan beton, iya. Ininya hanya dari baja ringan, jadi meleok-meleok banget. Slopingnya juga terlalu curang. Gini ya? Kemiringannya curang. Cantelannya terlalu kecil, terlalu sempit, nyantel. Ganti apa namanya? Putih. Atau putih-rut itu ya? Yang lebih ringan ya? Atau dilapis ini Pak, dilapis kayak gedek, tapi gedek yang motor itu kan justru lebih aman ya. Karena jatuhnya tidak langsung ke bawah. Sebelum genteng? Di atasnya, di bawahnya genteng. Iya, di bawahnya genteng. Ya, di lapis sisi gitu ya? Iya. Tapi gentengnya tetap kudu diganti. Iya, yang ringan. Kalau harus pakai ini, saya harus pakai ini, pakai lapisan. Biar nggak langsung jatuh. Biar tertahan sama. Pakai lepas sekolah? Iya. Ini kok berat liat. Oh, jadi. Coba nanti di anu ya Pak ya, dicekin lagi nanti. Iya Pak. Jadi contohkan plafon yang bagus tadi panjenengan. Nah, nanti yang sudah kita ganti apa itu? Divisi. Oh ya ya ya. Lebih kuat, lebih tahan. Lebih tahan. Aman. Duk yang mandi. Tukar tambah itu. Pak, apa diterke toh, Pak? Aneh, saya teknik sipilnya. Teknik sipil. Neng ngeten iki pripun? Niki ora cocok pro strukturnya. Gentengnya kan harusnya kan ada genteng untuk baja ringan yang ada sendiri. Oh. Kenapa salahnya? Genteng abot-abot. Harusnya ini genteng kental gentengnya gini baja berat ya. Kayu. Ada sendiri genteng yang kabutan ya. Mungkin aneh. Kalau yang konsultannya mana mana? Kenapa? Dari kabupaten. Karena selama ini aman. Iya, dari kabupaten rasanya. Dari kabupaten itu masih gitu. Oh, kita dapat sedas seperti itu. Lah wong nek ngono kuwi nganut konsultane jek rembugan. Jek ngopi lah. Nah, ini ya. Ini yang sudah kita ganti dengan PVC. Jadi ini enggak kenapa-kenapa. Ada yang jatuh tetap lebih aman. Ada yang jatuh. Masuk banyak masukan. Oh, ya, ringan, ganteng. Oh. Jadi katanya yang nunggu itu kayak kiamat enggak Pak Jan? Saya ini yang kan nanti kiamat ya. Ya, yang di sini lah yang di sini. Ya kiamat ya. Oh. Anu gerak gitu. Ya, ya. Kan jatuh sama gentengnya itu kuat. Iya, iya. Atasnya semuanya. Nah, mayoritas. Oh, ini. Masih sampai sini aja, Pak. Ya, ya, waktu itu bahaya. Enggak bahaya, Pak.
Iya. Lihat, iya, gendengnya ini. Nyantelnya cuma sedikit itu, Pak. Ini kan curam miringnya. Nyantelnya iya. Sedikit. Selufnya ke ya. Terlalu curam ya. Kalau mau sih mau mempertahankan bajaringannya diganti atapnya mungkin dengan multi roof itu. Pak ya, ya saat buat jadi dipertimbangkan mana yang lebih. Monggo lewat Salim dulu. Monggo Salim. Kelas berapa? Kelas 12. Yes. Eh, cewek-cewek sekarang itu mana no? Kalau Rabi umur piro? Jangan dikasih tinggi, ya lo. Teman-temannya dikasih tahu suruh sekolah yang tinggi, ya. Nah, mau coba cek dan sekolah menjadi prioritas. Nah, ada beberapa sekolah yang memang kena. Lalu kita minta ngecek yang masyarakat ya, dan juga rumah ibadah sudah di namanya inventarisasi semuanya, segera kita lakukan bantuan perbaikan. Ini sekolah menjadi prioritas karena sebentar lagi anak-anak juga sudah masuk kelas. Dan kita nemulah beberapa struktur yang belum kuat, maka kita minta ada dari tim kita, PUPR nanti untuk mengaudit apakah bangunan masih layak, termasuk tadi kita temukan banyak menggunakan genteng apa namanya, bukan, genteng beton. Ternyata genteng beton kalau nempel di struktur baja ringan itu nggak terlalu bagus gitu. Mungkin dengan genteng-genteng yang lebih tipis yang bisa dipakai. Nah ini beberapa yang coba kita perbaiki. Insya Allah lah sebentar lagi segera bisa digunakan. Biar semua gerak cepat. Kita juga lagi minta penggeseran-penggeseran anggaran termasuk dari UPZ untuk bisa membantu biar lebih cepat untuk penanganannya. Dan ini terima kasih nih banyak relawan yang langsung membantu bergerak. Gotong royongnya selalu ada. Ya. Pak Tani, dong, Pak Tani. Dekat. Dua alas. Dilihat. Ini yang mesti dicek nanti ya, Pak. Iya, yang mesti dicek ini. Ini kok. Wilayahnya bukan sus ya. Ayai. Saya mau gini Pak Yai. Ya. Kita mesti sekali lagi nanti kita minta ada tim dari tekniknya untuk bisa mereview bangunannya, melakukan assessment. Ini ada yang menarik karena hampir seluruh di sudut ya Pak ya. Hampir seluruh di sudutnya itu semua rata itu. Jadi ini menarik nih satu gedung ini semua sudutnya. Jadi artinya memang mungkin dari konstruksi awalnya tidak terlalu kokoh yang ada di sudut. Cuman ada satu gedung yang agak turun permukaan tanahnya. Sepertinya itu dalam satu bangsa lempengan gitu. Jadi lempengannya turun begitu. Yang penting sekarang mempersiapkan anak-anak nanti bisa masuk belajar lagi tanggal 17 ya. Maka gedung-gedung yang sekarang ini terjadi retak-retak segera dilakukan checking, dievaluasi, direview apakah masih layak atau tidak. Layak silakan digunakan. Tapi kalau tidak segera pindahkan sehingga anak-anak nanti pada saat masuk aman, Bapak Ibu guru waktu mengajar juga aman gitu ya. Karena kalau tidak kita akan deg-degan terus setiap hari melihat kondisi ini. Dan ini kita cek semua satu persatu sambil nanti kita akan komunikasi Pak Ma yang SMP dengan Pak Bupati, nanti dengan Pak Bupati kita obrolkan siapa nanti yang akan memperbaiki agar lebih cepat gitu ya. Terus kemudian yang ada di warga, tadi ada yang dari rumah ibadah, tadi dengan Basnas dengan Pak Yadaroji juga kita sudah bicara, nanti yang rumah ibadah Basnas akan handle, yang sekolah sama warga kita bisa berbagi tugas dengan kabupaten sehingga nanti cepat untuk kita bisa respon perbaikannya. Maka betul-betul nanti menjelang tanggal 17 anak-anak masuk sudah dipersiapkan sehingga anak-anak merasa aman nyaman termasuk rutenya. Kalau kemarin orang bisa keluar masuk di bawah gedungnya ini ya maksudnya dimasuk dalam gedungnya ya sekarang mungkin jalurnya dipindahkan. Itu aja yang penting.